Nak duduk belakang-belakang selit-selit, kau duduk nyanyian dinding, depan tak degi malu lah. Ni semua ni penyakit orang panggil lemah semangat. Siapa diajar, siapa diilham, tentu dah. Tidak Nabi Muhammad ajar lagi. Masuk masjid duduk depan. Karena depan pahala banyak, dia tempat pak malaikat duduk. Pak belakang mak pak malah-malah, pak jin duduk belakang. Kita suka saing dengan jin iblis, tak suka saing dengan malaikat. Ni semua ni penyakit yang mari daripada jahiliyah. Yang turun menurun sampai pada kita, dan kita tak berapa berasa tak payah beki duduk orang panggil budaya begitu. Budaya kita masuk masjid nak duduk belakang-belakang, nak nyana-nyana cadang boleh tidur mengatuk. Itu sebab perkara yang perlu kita ingat. Komen daripada ayat nombor 6 surah At-Tawabun, apa namanya, waqalu abasharun yahduna, adakah nasabah manusia sama-sama kita juga nak jadi nabi kita. Satu yang keduanya ialah apa nama ni, minggu lepas yang kita baca hari kiamat. Kita orang Melayu Kelantan ni hanya sebut hari kiamat. Allah Ta'ala dalam Quran ni berbuah nama kiamat ni berpuluh-puluh nama, termasuklah minggu lepas dia panggil yaumul jam'i, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, ayat 9, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Hei Muhammad, tolong wariak kau ni, tak kira bangsa berapa, bunuh mana, akan siapa satu hari keluar, aku akan pun habis sekarang manusia. Di hari itu aku panggil yaumul jam'i, hari perhimpunan. Hari perhimpunan, hari pertemuan, hari festival kita panggil. Kata gigi lah, yang pentingnya akan siapa akan ada satu hari dalam rancangan aku untuk nak pun semua manusia. Sejak daripada tu ada, siapa aku ada pagi ni, terus sampai kiamat, aku ke perhidup sekaligus letak setambung di sebuah padang yang kita panggil Yaumul Mahsyar. Padang Mahsyar, Mahsyar makna tempat berhimpun, tempat lambuk segala manusia dan segala aktiviti manusia di muka dunia. Jadi kepada orang yang tak berasa selera dengan nama Yaumul Qiyamah, kerana lama berdoa duduk sebut, kalih kita dengar, kita ubah nama, mengikut nama-nama yang telah diubah-ubah oleh Allah dalam Quran, bagi membolehkan, bagi mensesuaikan nama tu dengan jiwa kita. Orang yang tak berapa selera dengan nama kiamat, kita berubah nama Yaumul Jam'i. Dan nalayak ni juga, dia berubah nama Salabi, apa ni, At-Tarabun. Apa nama ni, ayat berapa tu? Ayat 9 juga. Yawma yajma'ukum liyawmin jam'i dhalika yawmut taghabun. Dekat-dekat tu. Yawmut taghabun pun dia panggil. Yawmin jam'i pun dia panggil. Dalam Fatihah dia panggil yawmiddin. Maliki yawmiddin. Dia sebutkan kita biasa juga yawmul qiyamah, hari kiamat. Hari kiamat pun nama kiamat. Yawmiddin pun nama kiamat. Yawmul jam'i pun nama kiamat. Yawmut taghabun pun nama kiamat. Dengan tujuannya supaya rancangan kiamat ni hendaklah diambil ambil perhatian secara serius maknanya. Kerana sebagaimana sebut semua, bila ada air kiamat dengan tujuan nak balas, membuat pembalasan syurga neraka, maka mulai daripada pagi ni sekarang ni kita betul lagi keadaan hidup kita. Nak menegur lah, tapi biar tentu selamat di hari kiamat. Nak politik lah, tapi biar tentu selamat di hari kiamat. Nak bini, nak beranak, nak bercerah, nak baloh, nak baik, nak gapo, nak meropok, nak menyamun, nak kerasuah, nak gapo pun lah di. Tapi biar tentu muslamat di hari pembalasan, iaitu hari jam'i ke, hari yaumiddin ke, hari mutarabun. Ini semangat dan falsafah Islam. Ajak awal-awal lagi kepada manusia supaya manusia tahu betul diri bila sampai hari-hari yaumil jami, hari pun. Baiklah, hari ini kita sambung lagi, iaitu ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada sebarang musibah yang terkena atas manusia, semua sekali adalah berpun dengan izin Allah. Allah beritahu kepada kita bahawa aku yang buat alam, tidak mungkin manusia, walaupun muni engineer, walaupun muni ahli falsafah, walaupun ahli sains ke, tapi tidak mungkin buat dunia. Aku buat. Dan kita pun yakin bahawa tak ada manusia buat. Kerana manusia pertama atas dunia ni Nabi Adam. Adam, nak panggil Adam ke, nak panggil Adam ke, nak panggil Hawa ke, nak panggil awan ke, kata ketengah. Yang pentingnya manusia ni ada mulanya wujud dalam muka dunia, dan orang pertama wujud namanya Adam.
Hak akhir ni pun nama bergapa Allah lah. Tapi hak tentunya ada awal, ada akhir. Ada hari mula wujud manusia namanya Adam, ada hari akhir iaitu ketika mana manusia semua akan mati serentak setelah tiupan sangkala yang pertama. Bila siapa kau pergi ke Allah Ta'ala mereka nak perang manusia ni, kerana ketika tu ketika orang yang tak sebut nama Allah dah, dia sebut nama orang lain. Ketika Tuhan pun puas cemuh tengok manusia duduk atas bumi dia, duduk nyawa dengan udara dia, duduk minum air dia, duduk makan nasi beras dia, tiba-tiba tak taat pada dia, berbualan pada manusia. Ketika tu dia perintah pada malaikat Israfil supaya tiup sangkala. Tiup sangkala makna keluar perintah supaya sebanyak mana manusia ada ni kena mati berlaku. Maka ketika tu serentak manusia mati. Dan bila kita dengar cerita tsunami, tsunami 2 tahun lepas, kita terasa ni lah rupanya gambaran kiamat-kiamat ni memang benda boleh berlaku. Sebut kata kiamat ni benda boleh berlaku. Dan kita baca cerita tsunami, dan kita tengok CD dia, video apa semua sekali, orang mati sekaligus. Tak sempat orang duduk berdiri, mati bila berdiri, sandar pagar pakai mati. Orang duduk dalam rumah mati sekaligus, orang duduk mati sekaligus. Rumah, tangga, kapung, lamin, licin, mana habis. Tolak di air, kau tolak di ribut, kau tolak Allah alam lah. Jadi kalau benda orang tuan sebut kiamat ni mati sekaligus kerana Israfil mulai tu perintah Tuhan supaya Tuhan Israfil tiup sangkala supaya orang mati belakang. Sangkala sama ada perkataan kau, sama ada turi, keluar suara turi, keluar suara yang pecah anak telinga kita yang menyebabkan orang cemas mati semua, boleh boleh ihtimal berlaku. Ya ketika tu maknanya, dan Nabi kata belah mana, Nabi di antara banyak-banyak hadis dia, Nabi kata belah mana aku berasa suara hidup tadi. Sedangkan apa tetua tu, apa kita panggil wisi lah, wisi yang kita panggil sangkala tu, kita panggil wisi lah. Wisi tu duduk mulut Israfil dah lon. Cuma duduk tunggu perintah. Dia siap cacat dah. Kalau polis, polis apa kita panggil, polis apa yang main apa nama ni, hari-hari, hari-hari upacara tu, ada polis pegang, ada polis pegang apa kita panggil, dia tiup. Polis tu, polis trafik, polis penceragam kita panggil. Penceragam tu letak mulut dah muka tiup dia. Nanti kawan tu akak tangan kat ping, tiup dah. Jadi Nabi kata Israfil ni siap dah benda tu, duduk mulut dia dah, duduk tunggu Tuhan kata. Jadi Nabi kata belah mana aku nak seronok sebagaimana aku tengok mu. Setengah-setengah mulut suka hilang, makan, minum, tak tahu halah, haram, semaya, ben, puduk, suka hilang. Sedangkan Israfil duduk tunggu perintah dah. Apa nak penceragam dia tu, serunai dia tu, duduk tunggu dah nak cium. Ini benar-benar. Jadi, apa nama ni kita sebut tadi? Ma asabai musibat illa biznah. Tuhan kata sebarang benda yang berlaku atas muka dunia ni, baik bala, baik apa, adalah dengan izin aku. Dengan izin aku. Tidak mudah. Kerana waktu tu ada ni wujud tak dunia ni, dunia ada dah. Takkan nak kata tu ada yang buat dunia. Moga dia mari-mari, dunia ada dah. Ada dengan langitnya, ada dengan bominya, ada pohon kayunya, ada buahnya, ada berapa. So dah, bumi ni dibuat oleh yang tidak manusia. Dibuat oleh orang lain. Orang lain ni siapa dia? Sah dah. Kalau kita panggil Tuhan, orang panggil Allah, nama dia Allah. Jadi oleh yang demikian, bila aku yang buat dunia ni, maka segala-galanya berlaku ni kerana aku.